Selama 3 malam tidak putus doa orang ramai mahu melihat Siti Sarah Rasuddin kembali sedar. Takdir Tuhan tetap menginginkan ibu anak empat ini kembali ke pangkuannya. Melihatkan kasih sayang sebegitu untuk Allahyarham Siti Sarah menginsafkan banyak jiwa. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Sewaktu hayat Sarah di sebalik aktif berniaga, terselit jiwa yang terdekat dengan amal kebajikan. Menerusi instastory yang dikongsi Ustaz Abid Liu, menulis akan perkerti baik yang pernah Sarah lakukan semasa hayatnya. Berkali-kali Sarah bertanyakan kepadanya untuk membayarkan sewa rumah orang miskin dan anak yatim yang pernah dibantu sebelum ini. Ya Allah, sedihnya rasa. InsyaAllah Syuib, Siti Sarah dan anak-anak semuanya akan bersama kembali dalam syurga Firdaus. Siti Sarah banyak kali tanya pada saya ingin bayarkan sewa beberapa rumah orang miskin yang saya uruskan dan anak yatim yang saya bantu sekolahkan. Semoga Allah beri syurga Firdaus kepadanya, tulis Ustaz Abid Liu di Instagramnya. Sabar ya Syuib, Allah sayang, insyaAllah, jelas Ustaz Abid Liu lagi. Tepat jam 5.13 pagi tadi, Siti Sarah Rasuddin telah menghembuskan nafas terakhirnya di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini.